Siang guys, saya sekarang berada di Jalan Gang Cendana, saat ini lagi di depan toko sembako. Nah ini saya mau bincang-bincang sama ibu. Halo, selamat siang Mbak. Mbak dengan Mbak siapa Mbak? Astri. Mbak Astri, gimana Mbak? Selama ini pelanggan-pelanggan apakah sudah mulai ramai Mbak? Sepi Pak. Oh ya, ya harapan kedepannya Bali biar ramai. Ya semoga masalah ini segera selesai dan cepat pulih kembali, bisa normal kembali ya. Ya seperti dulu ya, bandara internasional biar cepat dibuka kembali. Oke, terima kasih ya Mbak Jelasri atas penjelasannya. Oke pemirsa, atas penjelasan dari Mbak Lastri yang di tempat Cendana. Di Jalan Cendana. Gang Cendana, silakan bagi masyarakat yang ingin belanja sembakonya begitu lengkap dan harga begitu relatif jangkau, tidak ada masalahnya. Ini coba lihat situasi di dalamnya, lengkap semua, ada es krim atau ada rokok, pulsa juga, menyediakan pulsa listrik bagi masyarakat yang ingin mengisi listriknya. Ya silakanlah merapat atau membeli di Ibu Lastri. Sampai jumpa lagi guys atas laporan kami dari Media Bayangkara. See you.